Assalamualaikum. Hari ini saya masak kari ayam sama potato. Ini telur merah. Nah, itu ini mau masak sayur. Ya. Dan ini mau masak bihun, fried bihun Singapura. Bihun Singapura bukan Indonesia. Oh. Nanti kalau udah masak, nanti saya kasih tahu. Alhamdulillah, hari ini bos yang cewek, lady boss, birthday. Ya, mudah-mudahan hari Minggu bisa off. Kalau sekarang ada ini, lagi diaduk-aduk dulu. Udah ada pakai santan. Disantenin udah, tinggal apinya kecil. Ya, alhamdulillah hari ini masak. Tradisi Cina ya, kalau kita birthday harus ada telur. Kalau enggak 2, 4. Kalau enggak 4, 6. Kalau enggak 6, 8. Itu harus ada telur merah, tradisi dia. Tradisi dia kalau ulang tahun tuh anak mesti katanya apa ya? Aku pernah nanya sama ama, dia bilang laki. Laki itu beruntung, keberuntungan. Itu loh. Kalau enggak ada telur merah dulu ya, pernah sekali saya masuk karena dulu di Cina-Cina yang lain kan enggak ada. Biasa aja kalau birthday ya. Di sini harus ada. Kalau enggak ada, tempo hari saya kena marah sama ama. Alamak, sekarang oke lah, udah tahu. Karena di sini kan udah 6 tahun, jalan 7 tahun lah di rumahnya. Lagi cincang ini nih. Cincang bawang. Ini ebi buat boncis sama buat apa namanya? Rai bihun. Oke, assalamualaikum.